Dua tahun ditutup untuk kerja-kerja naik taraf dan pengubahsuaian. Kini, Balai Seni Negara dibuka semula. Ridwan Rushdi Azri Roslan berpeluang menikmati suasana baru Galeri Kebanggaan Negara itu. Ikuti laporan yang telah disediakan. Rata-rata orang ramai yang ditemui teruja dan gembira dengan pembukaan semula galeri ini. Selepas pandemik yang melanda, mereka memang menanti-nantikan semula hasil seni yang akan dipamerkan. And then dia dah tahu pasal ada reopening tu. So decide to come today lah dengan kawan lah nak tengok balik apa yang ada. And then dia cakap ada new exhibits and ada pasal Australian punya heritage punya art sana tu. So kita datang lah di sana tengok macam mana. Pembukaan semula galeri ini turut menarik minat bukan sahaja rakyat tempatan, malahan pelancong dari luar negara. My friend told me about this event and I'm very curious because I want to learn more about, you know, Malaysian culture. So yeah, this is a great opportunity for me. So yeah, I'm very excited to be here. Everything is great. Yeah. Apa yang menarik, sempena pembukaan semula galeri, Balai Seni Negara menganjurkan pameran Nusa dengan memaparkan 466 karya. So basically, tema Nusa ni menceritakan tentang koleksi-koleksi negara yang diperoleh oleh balai. Menceritakan tentang perkembangan sejarah seni dan juga interaksi karya, antara karya yang dihasilkan mengikut tahun berinteraksi dengan sejarah sosial. Seni itu abstrak. Ia mampu diinterpretasikan kepada pelbagai jenis makna. Namun harus diingat, ia juga mampu menjadi sebuah ejen teladan serta ejen pembelajaran kepada mereka yang benar-benar meminati, mengamati serta memahaminya. Ridwan Rushdi Azri Roslan melaporkan.